Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Bapak Haji Fathullah, segenap pengurus, para sesepuh, hadirin wa hadirah rahimakumullah. Hari ini adalah hari pertama kita berjumpa dalam kajian fikih. Mudah-mudahan semua jamaah dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah, lindungan Allah, dan senantiasa mendapatkan keberkahannya. Rumah tangganya tambah sakinah mawaddah. Anak-anaknya Allah jadikan anak yang saleh dan salehah. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk wakil masjid ini, untuk para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kita Al-Alim Al-Allamah Ibn Qasim Al-Muzi, kana wa walidina wa walidihum jami'an, kana syai'un lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca niat bareng-bareng ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim tawbatan nasuha minadh-dhalimin. Para jamaah berbahagia, kitab yang ada di depan kita semua ini ternamakan
kitab Fathul Qarib Al-Mujib, dikarang oleh ulama besar bernama Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad Abu Abdullah, digelari Syamsuddin ya Al-Ghazi. Ghazi itu dari Giza, Palestina. Kemudian dikenal juga dengan Ibnu Qasim dan Ibnu Al-Gharabini, seorang faqih dari madhab Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di kawasan Giza, ya, mana Giza, Palestina. Kemudian beliau belajar di Giza, kemudian di Kairo, kemudian tinggal di sana, ya, tinggal di kota Kairo, Mesir, ya. Alhamdulillah saya pernah di sana selama 11 tahun. Kemudian tawalla a'malan fil Azhar wa ghairi. Beliau dikasih kepercayaan, ya, memegang beberapa posisi-posisi penting di Jamiah Al-Azhar Asy-Syarif. Di antara buku-bukunya yang terkenal yang ada di depan kita ini, namanya Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fath At-Taqrib. Jadi ada buku fikih dasarnya itu matan takrib atau qaidah takrib. Syarahnya banyak. Ya. Nah, syarahnya ini dia. Fathul Qarib Al-Mujib. Fathul berdata. Kemudian syarahnya ini banyak lagi. Imam Nawawi Al-Bantani juga memberikan syarah atas kitab Fathul Qarib ini, namanya Tawasih, ya, para nyebutnya Tawasih. Kemudian ini ada kitab satu lagi, Ahmad. Kemudian Imam Baijuri juga mensyarahkan kitab ini. Nah, ini kitab yang saya pegang ini ada dua jilid. Itu kan kitab ini matannya. Ya, ini syarahnya Imam Baijuri. Ya, ada dua jilid. Setelah saya minta izin dengan pembina masjid ini, dengan abang saya, guru kita semuanya, ya, Haji Makdum. Ya, belum bilang, udah baca fikih aja. Fikihnya Fathul Qarib aja, jangan tinggi-tinggi yang sederhana. Tapi nanti ditambah-tambahin. Ya, nah, karena itu saya pegang syarahnya. Biar nanti tambahan-tambahan mendalam secara makna. Buku ini, ya, di kalangan pesantren se-Indonesia, di sana Nusa Tenggara, ini sangat terkenal. Ya. Biasanya di kalangan pesantren-pesantren Jawa gitu, di Banten, dan kita juga di Al-Khobir, itu orang baca fikih beda-beda. Ada yang pakai pertama kali Safinatun Najah. Habis itu ada yang pakai syarahnya. Ya. Tapi ada yang pindah langsung ke Fathul Qarib. Ada yang Fathul Qarib naiknya macam-macam juga. Kalau syarahnya ya Baijuri, Tausif. Ada lagi yang pakai Fathul Mu'in. Kata orang kalau belum bisa baca Fathul Mu'in belum dipanggil Pak Ustaz. Ya, standar santri itu harus bisa ngaji kita Fathul Mu'in. Yang syarahnya namanya I'anatul Thalibin. Ya, ada 6 jilid. Nah, kita di Masjid Jamil Ma'mur Klender itu mengkaji kitab Fathul Mu'in, ya, fikih murni itu,
Ini juga sama. Ini juga fikih murni, ya, fathul qarib. Ada fikih tasawuf gitu. Ada fikih murni, ini salah satu fikih murni. Kalau karangan di kalangan habaib misalnya di As-Saqafah, atau saya pernah di sana juga, itu baca fikihnya sama seperti Ar-Rusdah. Para jamaah pernah dulu dikenal ada Ki Haji Abdul Rasyid di Klender, itu paman saya. Ar-Rusdah itu ngaji fikihnya sederhana, sama seperti di As-Saqafah, di Jamaatul Khair, Durusul Fikhiyah. Pertama, kedua, tiga, sampai ke empat. Dari situ biasanya naiknya ke Kifayatul Akhyar, belum pilihnya. Ya. Kalau di Banten lain lagi, habis dari ini Fathul Qarib, ada yang langsung lompat juga pada Nihayatul Zain, Nihayatul Zain. Sama itu juga karangan Imam Nawawi Al-Bantan. Ya, jadi layaknya habis Fathul Qarib mungkin kita beliau dulu yang tipisnya Tausih, baru ke Nihayatul Zain. Di Banten para santri-santri baca kitab itu, kita di sini jarang. Al-Muhim terus bikin itu produk yang sudah jadi. Siapa yang rajin baca, sering nyimak, insya Allah pelan-pelan dia bisa paham tentang hukum-hukum Allah. Karena salah satu kita mempelajari fikih adalah apa? Untuk memahami keinginan Allah, untuk memahami hukum-hukum Allah. Ya, diajarkan nanti di sini tentang bab pertama, bab thaharah, bab sholat, ya, bab biasa, sholat, puasa, zakat, haji, tentang rukun-rukun Islam. Secara detail. Lalu pindah ke bab jual beli, ya, amalan, murakah, banyak. Fikih itu di masyarakat kita banyaknya masih berkutat thaharah, sholat itu aja. Nah, karena yang ke atas-atasnya itu nggak pernah dikajikan. Nanti kalau sudah jauh, kita membahas juga tentang bab jihad. Nah, jihad. Ya, orang ada salah paham tentang bab jihad. Ya. Nah ini insya Allah jaga jamaah sabar, pelan-pelan kita ngaji. Yang pertama kita duduk saja di majlis ilmu seperti ini sudah dicatat oleh malaikat. Ya, siapa yang hadir semuanya dicatat. Kata Rasul, man ghada yuridul ilma lillah fatahallahu lahu baban ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, pengen ilmu, tapi karena Allah. Ada orang menuntut ilmu bukan karena Allah, bukan. Karena kaki enak sama Pak Ketua. Jangan, Pak, ya. Jamaah yang hadir ke sini, niatnya lillah karena Allah. Apa hikmahnya? Fathallahu lahu baban ilal jannah. Allah bukakan untuknya pintu menuju surga. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, sebetulnya kita sedang meniti jalan menuju surga. Dan duduk di majelis ilmu, kita paham satu bab itu apa hikmahnya? Subhanallah. Hikmahnya lebih baik daripada orang yang menjenguk saudaranya yang sakit 1000 kali. Lebih baik daripada orang yang sholat malam 1000 rakaat. Bapak Ibu pernah nggak semalam sholat 1000 rakaat? Nggak, ya. Dan kita duduk di majelis ilmu ini, insya Allah dapat keberkahan-keberkahan itu semua. Ya, baiknya saya memohon mah kalau bisa ngajinya pada pegang kitab. Gitu. Walaupun gak bisa pegang aja, mudah-mudahan dapat keberkahan. Ya, ini buku tua semua, di zaman keberapa nih masih ada aja. Karena keikhlasan muallimnya makanya intimidasi berkembang. Ya, kalau pegang aja deh khususnya yang bisa dicoret pelan-pelan nanti, ya. Gitu. Ya, dan ada adab-adabnya dalam hadisnya.
Salah satu adabnya orang mengaji itu pertama katanya zakki nafsa qabla sima. Sucikan hatinya sebelum dengar ilmu. Karena ilmu ini nurun. Nurullah la yuhda lil ma'asiyah. Guru hanya kasih syarah penjelasan. Yang kasih paham siapa? Allah. Ya. Nah, hati yang bersih ya itu akan mudah menerima ilmu-ilmunya Allah. Gitu. Ya. Ibaratnya apa? Perangkat untuk ilmu pertama kuping dengar, lalu dicerna oleh akal kita, diproses lagi sampai masuk ke hati kita. Kalau hati kita cakep, melahirkan amal yang baik. Kalau hati kita jelek, ini ilmunya kagak melahirkan amal. Ya, jadi hanya sekedar wacana-wacana aja tuh. Nah, kalau begitu kagak ada faedahnya tuh orang ngaji. Ma faidatun ayyastami'al insanu ila al-'alimi min al-muhadarat fi amril waqi'iyyah. Tidak ada faedahnya orang dengar ilmu sering, tapi hal-hal yang harus dipraktekin dia enggak praktekin. Bapak Ibu ini nanti kita bahas bagaimana cara wudu yang baik, bagaimana salat yang baik, ya, lima waktu. Agak ke masjid enggak salat-salat. Ya. Wudu, jarang wudu. Ya, ini muamalah dan muamalah kepada Allah, dan muamalah kepada makhluk, ya, ada muamalah. Harus kita pelajari pelan-pelan, ya. Ini pengantar, karena hari pertama kita kenalan dulu ya. Ya, kenal. Saya ini bukan orang jauh. Saya orang Klender. Klender. Sebelah sana Bandung. Itu dulu ada Masjid Jamil Makmur Klender, terus ada Arusdah. Ya, Arusdah ya. Sekarang Garuda. Sampingnya pas rumah orang tua saya lahir di situ. Ya. Orang tua saya dulu lahirnya di Gang Remaja. Ayah saya itu Haji Abdurrahman lahir di Gang Remaja dulu. Gitu. Jadi kalau saya kesini saya ingat ayah saya. Ya, kemudian ternyata pas kesini banyak saudara-saudara. Ya, masya Allah. Tadi juga yang ayat itu ada teman saya ngaji itu. Barang-barang kami dulu belajar bahasa apa? Nahu, fikih, sama kayak Jabir Rosid. Umurnya yang lain sudah tua-tua, 40 tahun ke atas. Saya dulu yang masih SMP kelas 3. Ya, kita awal-awal ngaji itu. Anjing aja. Kemudian alhamdulillah dapat surat dari Kiai Abdul Rasid, abah udah tua, kalau mau nambah ilmu disuratin. Jadi sana belajar ke namanya ada Ustadz Zainuddin bin Abdul Rahim. Nah, di Pangkalan Jati itu kan persis kayak abah tuh yang ngajarnya. Belajar di situ. Ini Ustadz karena muridnya Kiai Haji Abdul Rasid, masya Allah taatnya luar biasa. Kalau kita cium tangan, dia cium tangan lagi. Itu orang dulu gitu. Ya, benar-benar menghargai gurunya luar biasa. Anda sadar, barang siapa ada yang mengajarkan ilmu, walaupun satu huruf aja, wa ana abdun lahu, saya hambanya. Tapi ada istilah gitu. Nah, karena dipesan surat oleh Kiai Haji Abdul Rasid, akhirnya saya dibawa-bawa untuk ngajinya. Ngaji lah mulai ngaji kepada Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Nah, pertama kali di mana di kampung Melayu, beliau baru datang dari Mekah. Belajarlah beliau tafsir sawi, al-itqan fi ulumil Quran, kemudian tentang fikih al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ya. Lalu kata Habib, habis ini kita ngaji lagi ya sama teman Habib gitu. Dibawa kami kemana? Ke Habib Hud bin Bagir Al-Attas. Kenal ya Habib Hud yang kemana-mana biasa doa terus. Belum lancar bahasa Indonesia ini. Ya. Ngaji sama beliau
Di situ saya dapat ilmu lagi. Ini Habib Hamid bin Abdul Al-Kaf sudah alim. Masih mau ngaji lagi. Ya. Orang kalau cinta ilmu begitu. Karena ilmu ini kita mendengarkan tentang ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Rasulullah. Ya. Orang kalau bosan dengar ayat, berhadis, kajian-kajian ilmu, itu berarti hatinya sudah rusak, sudah jelek. Kaifa yasba'ul muhibbu, katanya. An kalami mahbubihi wa huwa ghayatul mahbub. Bagaimana seorang kekasih merasa bosan dengan omongan-omongan, cerita-cerita kekasihnya. Bapak-bapak kalau sudah mulai bosan suara istrinya, nah berarti cintanya sudah mulai pudar. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah mulai agak mau dengan pengajian, nasihat-nasihat Allah, berarti hati kita ada sedang sakitnya. Nah, hati ini kalau sudah sakit, susah disembuhinnya. Ya, kenapa? Karena hati ini apa? Ghaibun anka, enggak kelihatan. Kalau bapak-bapak punya borong di sini, koreng, bisa bela apa tuh? Punya tawon apa, coba. Ini yang sakit di dalam hati kita. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Apa penyakit hati? Ada hawa, cinta dunia, gitu. Wa karahiyatul maut. Kemudian apa? Ada merasa pinter, sombong, belagu, ego, resiknya hati. Lalu apa? Hatinya ria aja kalau beramal. Ya. Ujub aja, dengki aja, penyakitnya hati. Nah, kalau hatinya ada dengki, iri, sudah ilmunya gak masuk-masuk gitu. Orang yang gibah aja gak masuk ilmunya. Kata Rasul, innal ghibata kharabun qalbi minal huda. Sesungguhnya ghibah itu menghancurkan hatinya, ya, daripada petunjuk Allah. Nah, padahal hati ini sebagai sarana untuk wasil sampai kepada Allah, mengenal Allah. Upaya pendekatan kepada Allah hatinya gitu. Allah kasih kasyafa inkisar juga hati gitu. Maka hatinya kata Imam Ghazali harus dijaga. Kalau sekadar sekarang sudah tahu hati ini kalau sudah masuk penyakit, sudah zila, susah dibenerin, maka mulai hari ini jaga hatinya. Jagalah hati, ya. Jangan kau kotori, jaga hatinya. Ya. Bagaimana caranya? Di hati ini ada yang namanya takhalli, ada istilah hal takhalli. Buang tuh sifat-sifat jelek dalam diri kita. Nanti diganti dengan tahalli, sifat-sifat yang baik-baik. Yang suka marah, atau orang kalau suka marahnya berlebihan, itu setan setan, langsung nyelip gitu. Hati-hati itu. Maka yang suka marah, ghadab, ya. Obatin tuh, bagaimana dia hatinya kagak cepat marah, ya, begitu ya, dihiasi dengan yang baik-baik, akhlak Allah dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu kita memahami Islam, ya, memang tarekat dari dulu ngaji alat, ngaji fikih itu dulu, memang. Kalau udah mantep pikirnya, mulai tambah aja yang lain-lainnya. Ini pikirnya kagak bener. Sholatnya kagak tahu. Toto pengen usul aja mau Allah, pengen sampai. Akhirnya lama-lama udah gak usah sholat. Ya, jadi penting ini ngaji pikir ini penting. Ini namanya syariat. Ya, kalau sudah ini nanti mulai naik ke toreto, ke hakikat. Itu semuanya ada ilmu. Ya, itu pembukaan, mudah-mudahan bermanfaat. Sama kita semangat untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah, bapak-bapak, selama kita duduk di sini, malaikat selalu mencatat semuanya.
Ada enggak yang enggak suka dengan pengajian ini? Ada enggak? Banyak. Bukan hanya manusia, jin-jin, iblis-iblis kagak suka pengajian kayak gini. Ya, ini berupa berapa kali ada iblis wajudulu berupaya jangan sampai pengajian ini jadi. Udah jadi kayak gini, ya, ini iblis juga enggak berhenti upaya bagaimana nih biar ini pengajian bubar. Tapi alhamdulillahnya ketuanya mantap. Udah konsultasi ke pemimpin, ini urusan juga udah ke rumah saya, jadi ngaji nih. Udah jadi ngaji nih, iblis puas enggak? Belum puas. Nanti iblis panggil ya teman-teman yang lain. Apa? Bikin keributan di situ. Ramai di situ. Atau mulai enggak diajak ngomong, ngobrol. Kalau satu-satu sudah pada ngobrol, maka mulai ini hancur di majlis ini. Itu yang diinginkan iblis, ya. Akhirnya bubar pengajiannya. Ya. Maka kata Allah, apa? Jauhkanlah iblis, setan, ya. Sesungguhnya dia adalah aduun lakum, musuh kalian. Baik, kita buka dari yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak-bapak, mengapa setiap apa-apa kita dianjurkan baca bismillah? Ya, kenapa? Nah, ini mulai hari ini ngapain aja ibu-ibu pengen ngambil sendok, bismillah. Ngambil garam, bismillah. Pengen masak, mulai bismillah. Gitu ya. Bapak-bapak pengen bawa motor, bismillah. Ya, tadi mau sholat, bismillah. Kalau orang soleh malah dia bilang gini, lakabika usali, lakabika usali. Karenamu ya Allah, bika dengan sebab rahmatmu ya Allah, kebaikanmu ya Allah, saya sholat. Ini juga sama juga. Kita kalau tanpa ada rahmat Allah itu susah kita, ya, susah kita ngaji, susah kita duduk begini. Jadi semuanya selalu ya dengan apa? Kita mohon kebaikan Allah, ada rahmat Allah. Nah, ini saya enggak ambil salah semuanya untuk kebanyakan. Yang penting-penting aja, ada kata guru kita, ada kemahduh, ditambah-tambahin biar tambah sempurna. Katanya begini, ada hadis baginda Rasul, kullu amrin dzi ba'din. Semua perkara yang penting, la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtah. Ya. Semua perkara yang penting kalau tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tuh bi-nya banyak? Ini banyak kajiannya, ya. Nah, di sini apa? Dengan dengan kebaikan Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya, yang Rahman, yang Rahim. Nah, kalau kita kagak begitu tuh, fahuwa abtar, au ajadam, au akta. Apa maksudnya? Nah, kisul barakah. Maka semua yang kita lakukan kurang mendapat keberkahan dari Allah. Ya, bapak-bapak yang baru nikah sama istrinya, istrinya gak bisa apa-apaan, bapak-bapak makan itu baca doa makan harus disebutin yang kencang agar istrinya lama-lama dia dengar jadi bisa. Itulah namanya tarekah dari Rasulullah, sahabat dan salafus saleh. Kenapa kita punya doa-doa sekarang? Karena Nabi nyebutin kencang, dicatat, hafal sahabat, dicatat gitu. Ya, 7 tahun bapak-bapak nikah, setiap makan ini isinya di depannya. Ini kita. Setiap makan itu kedengaran masih isinya. Ya, doa makannya. Coba bapak-bapak bisa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Itu disuarain. Insyaallah 3 bulan bisa kita hafal. Ya, begitu. Membuka pintu dengan bismillah terbiasa. Dan membuka pintu buset, buset. Anak kita dengar buset terus. Ya, maafil abah, maafil abna. Anak-anak kita dengar bapaknya. Begitu ya. Baik, jadi ini diawal dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kemudian qala asy-syaikhul al-imam al-alim al-allamah Syamsuddin Abu Abdullah bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Ya, segitu dulu. Para jamaah sekalian, ungkapan ini dari sisi bahasa ilmu nahwu diawali dengan jumlah fi'liyah. Ya, kata qala ini adalah fi'il madhi. Ya. Kalau melihat kata kerja dari sisinya lihat ada sisi binniyah, ada sisi tarkib. Kalau fi'il dari sisi binniyah dibagi dua, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal ada 5 macam. Ada mithal. Apa mithal? Fi'il yang huruf ilatnya di awal. Ya. Kemudian ajwab. Nah, ini kata qala ini termasuk fi'ilnya fi'il ajwab. Ya. Ilatnya di tengah. Apa itu ilat? Apa itu huruf ilat? Huruf alif, huruf wawu, huruf ya. Ya, ini kita mendalam sedikit nih. Jadi qala ini merupakan fi'il madhi, ya. Dia berbentuknya ajwab. Ya, asal fa'ala, nanti ain fi'ilnya ini ya, fi'il mu'tal. Kemudian yang ketiga ada fi'il naqis, berarti fi'il yang huruf ilatnya yang ini, huruf akhirnya yang huruf mu'tal akhir. Kan fa'ala. Huruf memang 3. Kalau ilat di awal, bisa di tengah, ajwa di akhir, naqis, begitu. Yang keempat adalah latiful apa? Mafruq, huruf ilatnya di awal dan di tengah, nah, mafruq terpisah. Yang terakhir latiful makruhun, huruf ilatnya huruf kedua, huruf ketiga. Nah, kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, qala berarti apa? Ungkapan yang diawali dengan kata kerja. Ini qala ini kata kerja, qala berkata. Ya. Tapi ini dari sisi waktu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, ini namanya fi'il madhi. Ya, dari sisi min haitsu zaman. Jadi bisa mengkaji satu fi'il aja panjang, ya, mau dari sisi mana tinggalnya. Baik, jadi ini ungkapan ini masuk ke redaksi jumlah fi'liyah, ya. Apa jumlah fi'liyah? Ungkapan yang sempurna. Itu ada 3 macam, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, sibuk jumlah. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah. Berarti ada fi'il, ada fa'il, ada kata kerja, ada yang ngerjain. Ya. Qala asy-syaikhu al-imam. Ya. Kita berawal dari sini. Qala berkata, siapa asy-syaikh? Nah, ini kata syaikh ini berasal dari kata syaikh, ya syaikhu. Fi'il madinya kalau kita hanya tahu syaikh, syaikh, syaikh gitu ya. Ini biar paham. Kalimat syekh, syekh ini, syekh itu akar katanya dia fi'ilnya ajwab sakha ya syekhu, ya syekha. Jadi masdarnya begitu. Ini, jadi dicatat pelan-pelan dipahamin. Kemudian jadi sakha ya syekhu syekhan, ya. Dia punya sifatnya jadi mubalaghah. Kemudian secara istilah
kata Syekh itu secara bahasa dulu. Ungkapan Syekh ini secara bahasa, orang yang biasa umurnya sudah di atas 40 tahun dipanggil Syekh. Kalau masih 35 apa belum Syekh, belum ya. Jadi di atas 40 tahun dipanggil Syekh. Begitu. Kemudian secara istilah, ya, kata Syekh ini adalah orang yang punya keutamaan walaupun umurnya masih 11 tahun, tapi dia hafal Quran, hafal hadis. Kan sekarang sekali gitu ya, coba lihat, umurnya masih muda, tapi karena dia hafal Quran, hafal hadis, ya, walaupun umurnya 12 tahun, 11 tahun, itu sudah bisa dipanggil Syekh. Kenapa? Lahul fadlu, dia punya kelebihan. Nah, kelebihan ini bersifat ilmu, ada ilmu kasbi, ada ilmu wahbi, ada ilmu laduni. Orang belajar ilmu itu lekasnya ada yang upaya dulu, kayak gini, dicoreng, amalin. Keberkahan ngamalin ilmu, apa nama ilmu? Wahbiyah. Dari Allah. Ittaqullaha wa yu'allimukum. Gurunya Allah langsung. Ya, takwalah kepada Allah, nanti Allah akan ajarin Anda. Begitu. Kalau kata hadis, man 'amila bima 'alima warathahullahu ilman lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka dia akan dikasih ilmu yang hanya dia ketahui. Ya. Jadi bapak-bapak ada ilmu dikit, amalin. Ya. Jadi setelah secara istilah kata Syekh itu, ya, adalah ahlul fadli walau sabiyan, walaupun masih anak kecil, ya, umurnya 11 tahun tapi dia punya ilmu, hafal Quran. Ada orang Indonesia tuh, saya pernah ngobrol ketemu di Madinah. Siapa dipanggil Syekh Rashid, ya. Umur kecil, 12 tahun. Sama 9 tahun ya. Sudah dipanggil Syekh. Kenapa? Punya Al-Quran, hafal beberapa ribu hadis. Begitu. Nah, Syekh ini boleh dicium tangannya, tapi yang berilmu. Gitu. Dan yang berakhlak. Kalau ada Syekh tua bangka, tapi sholat kagak, yang mabok terus, ini dipanggil Syekh enggak? Sedeng. Bisa. Sebenarnya juga sedenginya. Walaupun kan ada yang udah 60 tahun masih mabok aja deh ya. Enggak sadar-sadar dia. Ya. Jadi dipanggilnya bukan Syekh, ya. Tapi Syekh Sedeng. Sedeng. Ya, nasib itu terpanjang. Kemudian al-imam, ya, ini Syekh al-imam. Tadi dia secara kedudukan jadi fa'il, tapi dia secara bahasa itu namanya gelar. Jadi Islam itu, dalam dunia Islam ada tiga yang senantiasa nempel di diri manusia. Ada yang pertama nama, kedua kuna, apa kunyah, apa kunyah? Seperti misalnya antum punya nama lagi, namanya ini disebutnya Abu Ahmad atau Abu Haikal, ada bapaknya Haikal, itu namanya kuna atau kunya, dikunyakan. Ada lagi gelar lagi, ini digelar, ini panggilan topnya apa di sini? Ya, jadi saya menulis buku pakai bahasa Arab, sama judulnya Al Asma wal Kuna wal Alqab. Nah itu, ya. Dan jadi punya apa? Punya gelar. Kayak Pak Soekarno kan ada banyak. Ya. Baik. Nah, kata al imam, ya, secara bahasa adalah muttaba'. Fathilbah. Jadi orang yang diikuti imam itu. Makanya imam Allahu Akbar, makmum Rasulullah Allahu Akbar. Betul enggak?
Imam Allah wa barukum, kamu ikut. Nah, imam secara bahasa adalah yang diikuti. Ya, diikuti. Secara istilah, man yasihu al-iqtida'u bihi, orang yang patut dicontoh, orang yang patut diteladani. Makanya kalau sudah dipanggil imam, itu enggak sembarangan. Berilmu, beramal, akhlaknya bagus, sembarangan. Benar-benar dipilih, ya. Jadi apa? Yasihu al-iqtida'u bihi, ya. Begitu. Kemudian yang ketiga ada apa? Qala asy-syekh al-imam al-alim. Al-alim. Kata alim ini jenis apa? Di sifatkan kepada ilmu. Lawannya alim apa? Jahil. Bahasa kita itu dungu, bego, apa lagi? Dungu, bego, blohon. Bahasa Arabnya jahil. Ya. Kalau orang Arab juga ada ente gabi, ini blohon. Nah, jadi alim inilah al-muttasib bil ilmi walau bi masalah wahidah. Dia ngerti satu masalah, dia bisa dikatakan juga alim. Jadi dia tahu satu kaidah ilmu, ya, beda dengan fardhan. Nah, begitu. Nah, ilmu ini ada yang dicapai dengan kasbiyah, ada yang bitorik faidi al-ilahi. Ada yang namanya ilmu laduni, ilmu wahbi, begitu. Kata al-alim billah Imam Syarani, pertama kali si murid belajar ilmu itu dia kalau mendapat futuh langsung dikasih 25 ilmu. Ya, jadi orang-orang yang belajar benar-benar pertama futuh terbuka saja dia kasih 25 ilmu. Ya, ada ilmu buat bahagia, ada ilmu buat menghantar kepada sengsara. Nah, ya, kan udah jelas katanya ada fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Bapak Ibu tinggal pilih mau yang mana dah. Surga sudah ada begitu dengan enak-enak. Neraka sudah ada serembangan. Pilih yang mana? Pilih dah terserah. Ya, mau bahagia berarti ke surga. Ngikutin dengan orang saleh. Berikutnya al-allamah, ya, ini al-allamah ini namanya sighah mubalaghah, ya, di atas alim, benar-benar alim, sudah orang dapat digelar al-allamah berarti orang yang alim, maha guru, ya, asalnya hanya al-lam itu dua. Nah, ini taknya ditakidil mubalaghah, bukan aslinya dia, untuk menambah menguatkan, ya, ini pelan-pelan. Jadi qala asy-syekh al-imam al-alim al-allamah, ya. Kemudian masuk lagi, siapa dia? Namanya badal-badal terus, Syamsuddin. Syamsuddin, apa kata Syamsu? Syamsuddin artinya matahari, din agama. Jadi beliau ini adalah, ya, digelari Syamsuddin yang menyinari agama. Kenapa? Karena dia paham tentang ilmu-ilmu agama. Gitu. Ya, ini istilah-istilah aja. Syamsuddin ay kasyamsiddin, bagaikan matahari bagi agamanya. Begitu. Ya, min haitsu idhahu lil ahkam bitalib. Karena dia menjelaskan hukum-hukum. Nah, makanya orang yang pencerah agama boleh mendapatkan gelar Syamsuddin. Nah, Syamsuddin ini dalam masa-masa Abbasiyah orang ngasih nama anaknya emang begitu banyak dinisbatkan kepada agama, imam din, imam millah. Ada orang namanya Saiful Millah. Ada Saifuddin, sama tuh pedang agama, billah agama, din
agama. Ya, Saifud Daulah. Kalau daulah negara. Ya. Baik, dia biar kamu satu-satu. Kemudian ini saya sudah coret-coret, sudah benerin yang saya jelasin ini aja, dia enggak terlalu panjang. Kemudian yang berikutnya, ya, siapa beliau? Abu Abdullah. Ini hadhi kunyatu syahid, kunyah. Tadi dia Abu Ahmad. Saya punya anak 4. Pertama anak saya perempuan. Orang Kairo bilang saya Abu Widar. Kenapa? Anak saya namanya Widar. Lahir Ahmad, Abu Ahmad. Lahir lagi Muhammad, Abu Muhammad. Lagi Ziyad, Abu Ziyad. Tapi biasanya nanti dipanggil paling tua, laki-laki tua Abu Ahmad. Oleh karena itu, saya punya beberapa karangan bahasa Arab, saya kasih lain-lain. Ada Salahuddin Abu Widar, Salahuddin Abu Ahmad, gitu lain-lain sebagai hadiah juga. Nah, disitulah mengapa dulu ada buku ini karangan siapa nih? Kok dilihat dari kunyahnya beda-beda? Nah, ada mungkin ulama juga memakai beberapa kunyah dia. Kalau orangnya dia juga. Nah, gitu ya. Nah, ini Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Ya. Kemudian kenapa ini? Apa namanya? Berikut apa? Abu Abdullah ya bin Qasim Asy-Syafi'i. Ya, anaknya Qasim. Nah, itu dibuang tuh Wadhifatil Hamzah, asalnya anak itu bahasa Arabnya ibnu. Ya kan ibnu kan anak laki-laki, ibnu. Nah, karena dia disandarkan di tengah-tengah, dia jadi dibuang langsung. Abu Abdullah bin Qasim, asalnya ibni Qasim. Anaknya si Qasim. Kemudian berikutnya Asy-Syafi'i. Nah, ya, itu ditempelin. Berarti apa? Beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Bukan Al-Maliki, bukan Al-Hanafi, bukan Al-Hambali. Nah, gitu. Kenapa dia dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i? Ya, likaunihi kana yata'abadu 'ala madhhabi. Karena beliau ibadahnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini jelas pelan-pelan ya. Gitu. Kita semua nih Asy-Syafi'i kan. Ya. Begitu. Kemudian baru mulai ada muatan doa, taghammadallahu bi rahmatihi. Taghammad. Apa tuh? Hu-nya nih domir nih. Lihat di domir, teliti. Setiap ada domir itu perhatikan. Kalau sebelum domir ini fi'il, berarti dia jadi maf'ul bih. Kalau sebelum domir huruf jar, berarti dia majrur. Kalau sebelum domir itu isim, dia jadi mudhaf ilaih. Kalau sebelum domir ada inna, berarti dia isim inna. Ya, maksudnya annahu. Ya. Nah, ini dia fi'il, taghammada ini fi'il, ya, fi'il madhi. Jadi semoga Allah memberkatinya. Nya kemana? Kembali kepada Abu Abdullah bin Qasim, ya, pengarang kitab ini. Bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Nah, bi rahmatihi artinya bi ihsani, dengan kebaikannya Allah. Nah, di sinilah bapak-bapak ya, kita harus sering-sering minta ya, dan mengakui baiknya Allah, rahmatnya Allah. Bi rahmatihi wa ridwanihi, dengan rahmatnya Allah dan dengan ridhonya Allah. Bi kasir ra, ada ri dengan ra, andro bi ridwanihi. Begitu. Kemudian apa? Amin. Karena itu ungkapan doa, itu namanya jumlah i'tiradiyah dalam lafaz itu. Ya. La mahalla lahu min al-i'rab, sama seperti sallallahu alaihi wasallam, sama seperti apa? Allahu azza wa jalla begitu, ya. Amin. Nah, kan ada amin kan? Jadi kan doain, semoga
Allah memberkatinya dengan rahmatnya dan ridhonya. Amin. Ya. Nah, kata amin ini adalah isim fi'il bimana istajib ya Allah. Ya bapak-bapak, kalau amin, amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Maka jangan main-main. Amin, 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 amin. Jangan. Lagi sholat, amin, amin. Ya, kan amin itu isim. Dia artinya apa? Istajib ya Allah. Ya, isim fi'il di mana istajib ya Allah. Nah, ini saya menulis buku Nahu, ini adanya di Al-Asma Al-Mabniyah langkah yang kelima. Itu ada 7 macam, ada 8 macam ini di antaranya. Ya, isim fi'il di mana istajib ya Allah. Begitu. Boleh bacanya ya juzu fi al-mad dipanjangin, boleh wal qasru, boleh dipendekin ya, tapi doanya jangan berlebihan. Kemudian masuk alhamdulillahi tabarrukan, itu udah azan. Mengaji kalau udah enak azan. Saya kalau udah azan takut saya takut marah-marah. Ya. Ini ngaji harusnya 3 jam baru berhenti. Udah ya? Udah? Udah? Dikit lagi ya. Jadi buku kelimanya sudah ya. Jadi ya, tabarrukan. Nah, tabarrukan ini merupakan makbul li ajli. Kita belajar ilmu nahwu ada asma marfu, marfu'ah, majrurah, mansubah. Ini kalau ganjar isim mansubah, maful li ajli, maful bi, maful mutlak, maful li ajli. Bahasa lainnya maful lahu, dilakukan karenanya. Nah, ya, tabarrukan, nah, ya, karena meminta keberkahan. Nah, gitu. Tabarrukan bi fatihatil kitab, dengan fatihatil kitab. Nah, kata bi fatihatil kitab maksudnya bukannya surah Fatihah, bukan. Jadi semua orang-orang saleh selalu memulai dengan hamdalah. Nanti juga diakhir dengan hamdalah. Ya. Jadi diambil dari surah Fatihah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak perhatiin doa. Pasti diawali dengan hamdalah. Terakhir juga walhamdulillahirabbil. Nah, ada korelasinya disebut di sini. Ya. Li'annaha ibtida'u kulli amrin dhibalin. Ya. Karena kata alhamdulillah itu merupakan awal ya setiap perkara yang penting. Ya. Kemudian juga wa khatimah kulli du'a, dan sebagai penutup semua doa ujar ya dikabulkan. Jadi orang doa pertama alhamdulillah, terakhir alhamdulillah. Nah, ini juga mu'allif semua ini selalu apa mengungkapkan lu rasa syukurnya sama Allah dengan alhamdulillah. Ya, begitu. Kemudian wa akhiru da'wal mu'minina, dan akhir doanya orang-orang mukmin di surga. Apa surga itu? Dari sawah. Ini badal juga nih rumahnya, pahala, pahala. Kemudian ahmaduhu, beliau memuji Allah lagi. Segala puji bagi Allah. An waffaqa, ya, yang apa? Allah memberikan taufik man arada, kepada orang yang pengen, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Terjemah pembagusnya, Allah memberikan taufik ya kepada hamba-hambanya yang ingin ditafakkur, yang ingin aidit tafahum, tafakkur memahami. Memahami apa? Fiddini, memahami agama. Ya, tafakku maknanya apa? Litafahu syai'an-syai'an. Bapak-bapak ini ngaji kan pahamnya pelan-pelan, dikit-dikit. Sebab, sebab, sebab begitu. Ya, itu jadi memahami
sedikit-sedikit dalam agama ala wifqi murniha, sesuai atau menurut taufik dari Allah, sesuai dengan murni keinginan Allah. Jadi kita memahaminya bukan keinginan nafsu kita, tapi ngikutin apa? Keinginan Allah. Itu yang paling penting. Ada orang memahaminya keinginan hawa nafsunya, jangan, bahaya. Maka jadi liberal dan macam-macam itu ya. Wa usalli usallim ala afdhalil khalqihi, dan saya berselawat dan salam kepada khalqihi, makhluk Allah yang paling afdal, yang paling utama. Siapa dia? Ini badal Muhammad. Muhammad siapa sih? Sayyidil mursalin. Sayyid pemimpin. Mursalin ini jamak apa? Jamak ya. Kalau rasulun, rasulani, rasulain, rusul. Beda. Ini mursalin. Ya. Ai asraful mursalin. Sayyidul mursalin artinya apa? Rasul-rasul yang paling mulia. Mursalin ini jamak mursal. Bifaqi sin mursal. Ya. Al-Qa'il, Nabi mengatakan ya, man yuridillahu bihil khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dia menjadi orang baik, yufaqihu, maka pelan-pelan dia dikasih pemahaman tentang agamanya. Oh ini haram. Ya, begitu. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, ya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, mudda tadzakirin, mudda selama adzakirin, orang-orang yang apa, ingat kepada Allah, wa atau dan selama mudda tasahwi, selama orang-orang yang sahwi lalai, lupa, al-ghafilin, ya, orang-orang yang lalai kepada Allah. Maka hari kita memiliki tanbihul ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dengan majlis ini ya, dari lalai menjadi ingat kepada Allah, dari sombong menjadi tawadhu, riya menjadi ikhlas, ya. Wa ba'du hadza kitab Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Para jamaah, kalau saya misalnya sekarang kelambatan, besok aja cepetan. Apa tuh begini pelan-pelan? Enakan pelan-pelan, apa cepet-cepet? Terjemahnya. Kalau cepat-cepat saya ngomongin menjaga lapisan juret mana-mana. Ya, semoga bermanfaat. Allahumma bihamdil Fatihah, sirul Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasyifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir warham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu di berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi ketemu? Kapan lagi? Ini berapa lagi? Dua lagi. Itu dia ngomongin dia tahu. Iya nanti. Biar dia matosan dia mau ya.